Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya Sandi. Saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan rumah. Nah, ini adalah bakal rumah saya nanti. Rumah minimalis, sederhana, hasil dari AdSense. Oke teman-teman, yuk kita coba masuk ke dalam. Jadi walaupun belum jadi, kita tengok terlebih dahulu ini. Jadi rumah ini di Kota Bandar Lampung ya. Dan untuk lebar tanahnya yaitu 10,5 musuh 20 meter. Nah, kita lihat. Kita lihat ya, ini adalah teras depan ya. Teras depan. Oke, di sini. Nah, ini adalah ruang tamunya. Ruang tamunya kecil ya, saya buat 3x3. Kemudian ini calon kantornya. Nah, ini calon kantor, jadi ini pakai kaca nantinya, dan itu juga pakai kaca depannya. Kemudian ini bisa masuk ke dalam dari kantor ini atau bisa masuk lewat ruang tamu. Tapi ini kan khusus nih, jadi habis kerja bisa langsung masuk kamar. Nah, ini adalah kamar mandi di dalam tanpa WC. Dan kemudian ini adalah kamar. Nah, ini adalah kamarnya. Saya buat 4x5 teman-teman biar luas. Jadi selama saya ngontrak ya lebarnya mentok-mentok 2x3, 3x3 seperti itu teman-teman. Jadi ngontrak di rumah-rumah kecil aja. Ya kayak perumahan-perumahan gitu, minimalis gitu. Nah, ini 3x3 ruang tamunya, dan ini ruang tengahnya teman-teman, ruang tengahnya. Jadi masuk ruang tengah, dan ini kamar. Jadi ini kamar, jadi kamar 1, 2, dan 3 di belakang. Ini teras samping ya teman-teman, teras samping tapi tertutup, lebih privasi. Maksudnya tidak kayak teras depan gitu, tapi ini tertutup dan nanti ini pakai jaring-jaring gitu, kayak teralis gitu. Oke, kita ke belakang teman-teman. Belum, masih lama ini ya, masih lama banget. Ini kamarnya 3,5x4 lebarnya. Dan ini ruang untuk musholah di dalam. Dan ini adalah dapurnya teman-teman, dapur. Jadi itu kaca itu sengaja dibuat lebar. Dan ke belakang habis, ini sisa halaman belakang ini saya habisin. Lumayan lah, ini ada sekitar 2 meter lah ini kayaknya, 2 meter. Dan itu kamar mandi utamanya, jadi kamar mandi belakang. Saya buat juga lebar ya kamar mandinya. Nah, seperti itu teman-teman, bakal rumah ya, rumah kecil-kecilan. Belum bisa bangun apartemen, jadi bangun rumah sederhana aja dulu. Mulai dari yang kecil-kecil ya, dari ngontrak, punya rumah pribadi. Ya nanti suatu saat insyaallah kalau diparingi bisa beli itu kayak apartemen tuh, kayak orang-orang tuh. Nah, kita naik ke atas. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di atas ya. Jadi di atas teras nih, teras ya, di atas teras. Di atas teras. Dan ini adalah atapnya, atap minimalis. Jadi sebenarnya bangunan ini rencana tingkat. Jadi sudah saya pasang cakar ayam sekitar 17 atau 18 cakar ayam. Jadi titik-titiknya. Jadi rencananya 5 tahun atau 10 tahun ke depan saya bongkar ini. Jadi saya tinggikan seperti rumah itu tinggi ya. Oke. Dan ini pemandangannya cukup bagus.
lihat, kalian bisa lihat pemandangannya dari atas. Kalian bisa lihat, dan rumah saya ini sekitar 100 meter dari jalan utama, itu jalan utama lintas provinsinya. Jadi kayak kalian dari Bakauheni tidak lewat tol, maka akan lewat sini, ya. Oke. Ini adalah pemandangan dari atas. Kalian lihat saya naik di atap nih. Tuh. Kalau tadi kan berdiri di teras sana. Ya, bagus pemandangannya. Sekian video dari saya. Ini adalah rumah pertama saya. Mohon doanya mudah-mudahan rumah ini segera jadi, karena memang bangunnya pelan-pelan teman-teman. Ini adalah hasil dari AdSense, karena memang saya full time di online. Jadi ini pelan-pelan ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kedepannya selesai. Mohon doanya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan kalian juga bisa lekas punya rumah, buat yang belum punya rumah tentunya. Dan terus semangat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.